sekitar 4 tahun ini merosotnya terlalu jauh. Pasar selalu sepi, penghasilan kurang. Saya bertahan di sini ya, udah mati segan hidup ngani begitu tuh semua tuh. Pengen hati saya, nurani saya sendiri, bukan rekayasa apa-apa. Pengen yang jadi nanti presiden yang bijaksana, yang tegas, yang ngerti sama rakyat-rakyat kecil ini.